sebagian ulama salaf, diantaranya Sa'id ibn Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau ini sudah sampai pada tingkat level di mana Ibnu Qayyim mengatakan level orang yang sholat itu ada lima. Level yang pertama, orang yang berdosa dengan sholatnya, kata beliau. Siapa ini orang yang berdosa? Orang yang sholat tidak sama sekali memberikan haknya. Ada orang sholat hanya karena disuruh oleh orang lain, hanya karena tidak enak, mau udu nggak udu, terserah. Ini berdosa nih. Percuma dia sholat, dia berdosa. Karena di sini riya. Dan tidak ada hubungannya dengan Allah SWT, malah berdosa dengan sholatnya. Ada orang yang kedua, sholat tapi nggak dapat pahala. Dia tahu diperintahkan sama Allah, tapi tidak dapat pahala. Karena dari awal takbir sampai salam, semuanya mengkhayal. Ini orang yang percuma, nggak ada pahalanya. Masuk dalam sabda Nabi SAW, ada orang ya, yang hari kiamat diremuk-remuk sholatnya seperti pakaian kotor lalu dilemparkan ke wajahnya. Karena dari takbir sampai salam gak ngerti apa yang dia lakukan. Untuk apa sholat kalau begitu? Allah gak butuh sholat kita, ikhwani. Allah gak butuh. Biar kita sholat khusyuknya luar biasa, sujudnya sampai berhari-hari gak angkat kepala, tetap aja Allah gak butuh dengan itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, apapun yang kau kerjakan tidak akan bermanfaat bagiku dan aku akan kembalikan kepadamu. Itu amal kalian yang akan bermanfaat buat kalian sendiri. Tidak ada manfaatnya buat saya. Kata Allah SWT, hadis Qudsi. Ini luar biasa. Harus kita faham nih. Ya, tidak boleh salah dalam masalah-masalah seperti ini. Maka kita harus tahu bahwasanya sholat itu kita yang butuh dan bukan Allah Azza wa Jalla. Baik. Abu Sa'id al-Khudri, Ibnu Qayyim mengatakan tadi orang yang kedua adalah orang yang tidak dapat pahala sama sekali. Yang ketiga, orang yang dapat pahala. Dapat pahala, tapi pahalanya pas-pasan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, ada orang yang sholat tidak akan mendapatkan kecuali setengah pahala sholatnya. Ada orang yang sholat tidak dapat kecuali 1/10 dari sholatnya. Jadi kecil, ada pahala tapi kecil. Lebih banyak mengkhayal daripada fokusnya. Yang keempat adalah orang yang sholat berusaha untuk fokus, gitu kan? Tetapi terkadang masih mengkhayal, masih terlintas. Maka ini lebih dominasi pahala yang dia dapatkan daripada hilangnya pahala. Karena kalau kita lagi baca Al-Quran atau kita lagi baca bacaan sholat, kemudian kita fokus, dapat konsentrasi ikutin bacanya, dapat pahala terus per hurufnya, gitu kan? Pergerakan juga ada pahalanya. Tapi pada saat kita baca terus kita nggak sadar lagi mengkhayal, cuma lisan kita karena sudah terbiasa membaca, jadi ngucapin kena rutinitas, itu nggak ada pahalanya, gitu kan? Itu nggak ada pahalanya. Orang yang keempat ini adalah golongan orang yang dapat mayoritas pahala sholatnya, tapi masih ada yang hilang. Bedanya tadi dengan orang yang ketiga, mayoritas pahalanya hilang, cuma sedikit yang didapatkan, gitu kan? Terbalik. Yang kelima, ini yang luar biasa. Orang yang sholat, semuanya dari takbir sampai salam fokus. Bahkan kalau mereka sholat, mereka sudah lupa siapapun yang ada di sekitarnya. Mereka tidak perlu tahu tempat itu di mana mereka berada. Sampai pada tingkat itu. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dikatakan dalam riwayat dan masuk dalam poin yang kelima ini. Jadi bukan jangan antum jatuh, jangan anda katakan, oh susah orang kalau fokus sholat. Itu enggak ada susahnya. Asal dia mau, dia tahu dulu nilainya kadar sholat itu. Abu Sa'id al-Khudri berkata radhiyallahu anhu, saya pernah disuruh oleh Nabi SAW menjaga pasukan di malam hari dan Nabi SAW sedang tidur bersama dengan pasukan. Maka saya pun sholat di semak belukar. Pada saat saya lagi sholat, tiba-tiba ada mata-mata musuh dari jauh itu yang memanah ke arah saya dan tepatnya jatuh di jantung saya, di tengah-tengah dadanya jatuh di jantungnya. Dia bilang lalu keluar darah. Tetapi pada saat itu saya sedang sangat menikmati surah Al-Kahfi yang saya baca, sehingga saya tidak merasakan perihnya dan sakitnya anak panah itu. Tetap baca surah Al-Kahfi dengan tenang. Al-Kahfi mengalahkan itu semua, gitu kan? Lalu kemudian dia berkata, mata-mata itu melepaskan lagi anak panah yang kedua. Dilepaskan anak panah kedua, jatuh tepat di sebelahnya anak panah pertama, tergores, keluar darah lagi. Tetap saya masih belum merasakan sakitnya karena nikmatnya membaca surah Al-Kahfi. Sampai musuh itu melepaskan 9 atau 10 anak panah. Sasarannya semua hampir sama, di jantung. Dia bilang, kalau bukan karena saya khawatir, ini sudah mulai berat, ini 10 anak panah di dadanya. Dia bilang, kalau bukan saya khawatir, saya terbunuh dengan anak panah selanjutnya,
Kemudian Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain akan dibunuh oleh musuh. Demi Allah saya akan selesaikan sholat saya dengan surah Al-Kahfi. Tapi karena saya khawatir itu maka dia ruku. Dia bilang waktu saya ruku, kemungkinan mata-mata itu tahu kalau saya manusia. Tadi dia ragu. Kemudian dia lari dan tidak jadi menyerang pasukan muslimin. Tapi saksi bahasan kita bukan masalah perangnya. Bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri bisa fokus sampai tidak merasakan sakitnya anak panah. Coba nih teman-teman di sini kalau digigit nyamuk. Ya. Digigit nyamuk gimana tuh? Jangan kan digigit, baru suaranya sudah wah, sudah buyar semua konsentrasinya, gitu kan? Seseorang di antara sahabat dan tabi'in dinukil dalam buku-buku tentang khusyuan salat, kumbang datang menggigit, menyengat dahi mereka, berdarah mereka enggak bergerak seperti batang pohon yang kokoh. Luar biasa itu. Karena mereka tahu sama siapa mereka berhadapan, gitu kan? Dan memang ini sudah menjadi tradisi mereka ya. Bagaimana jikalau kita sholat tapi memikirkan level-level sholat seperti yang Pak Ustadz rincikan dengan pembahasan barusan, apa tetap dapat pahala? Level-level sholat apanya mesti dibayangkan? Enggak, fokus bacaan saja, enggak usah bayangkan yang lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin, fokus ucapan didengar, diucapkan, telinga kita mendengar, mata kita dibuka, lihat tempat sujud, udah. Renungi maknanya. Kalau enggak ngerti maknanya, maka kita ikutin bacaannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita dengar dengan kuping kita. Gitu kan? Ar-Rahman Ar-Rahim, kita dengar. Masa kalau dengar musik bisa konsentrasi, dengar Quran tidak bisa, gitu kan? Jadi gitu, seperti itulah. Jadi enggak usah bayangin apa-apa. Enggak usah bayangin apa-apa. Tadi ada yang bayangin kambing sama ayam apa segala, enggak perlu, gitu. Apakah level-level tipe sholat tersebut berkorelasi dengan level-level dosa yang telah kita lakukan? Dalam artian level 5 itu dosanya sedikit. Iya tentu saja. Karena itu memang ada hadis Nabi SAW. Ya. Jadi dosa itu bisa menghambat rezeki dan bisa menghilangkan atau mengurangi konsentrasi kepada Allah SWT. Malasnya kita ibadah justru karena adanya dosa. Salah satunya. Maka coba perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Saya punya pengalaman pribadi, pernah saya belajar di waktu saya masih kelas SMA kelas 3 di kota Madinah pada tahun 1993. Kemudian saya di masjid kampus lagi menghafal materi balaghah. Memang agak sulit waktu itu materinya. Saya coba hafal enggak bisa, lupa terus. Saya juga kalau sholat, gitu kan, sering kadang-kadang enggak konsentrasi, lebih banyak mengkhayalnya. Subhanallah, ada teman dekat saya, Dr. Muhammad namanya. Sekarang baru selesaikan S3-nya dokternya. Adik kandungnya Dr. Sulaiman Rahili, sahabat dekat saya, gitu kan. Maka beliau datang ke saya dan mau mengajar. Waktu itu beliau tingkat 2 kuliah di kuliah hadis. Ngajar saya. Sebelum buka buku, buku balaga itu, saya dari asar ini sudah baca gak faham-faham. Dari habis duhur malah. Pulang dari kelas ujian, saya baca sampai menjelang isya belum faham. Habis isya dia datang ajar saya. Terus saya tanya, akhi, apa sih sebenarnya penyebabnya? Saya kalau sholat gak konsentrasi, baca buku gak bisa hafal-hafal. Dia ucapin kalimat subhanallah menyentuh saya. Dia bilang, mungkin kamu masih punya dosa. Padahal waktu itu saya masih kelas 3 SMA. Dan ini teman-teman perlu tahu ya, saya SMA-nya itu di Madinah. Di Madinah itu enggak ada bioskop, enggak ada karaoke, perempuan semua bercadar pakai jilbab. Hiburan kami itu dulu kampus, Masjid Nabawi, gitu kan. Kalaupun kita masuk ke mall, ke pasar-pasar enggak ada musik, beli kebutuhan. Kemudian pulang ke kampus. Enggak ada celah yang kita mengatakan ada dosa kayak di Indonesia. Orang yang Masya Allah SMA-nya di sini luar biasa kemana-mana. Tapi itu saja masih cukup membuat saya tidak bisa khusyuk gitu. Lalu dia bilang, coba akhi, ente istighfar kepada Allah SWT, kemudian coba sholat. Ya, dengan. Mungkin tujuan dia waktu itu mengajak untuk sholat taubat ya. Ada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa kemudian dia berwudu lalu dia sholat 2 rakaat lalu dia beristighfar kecuali Allah ampuni dosanya. Maka saya astaghfirullah wa atubu ilaih, saya berdiri, saya sholat waktu itu 2 rakaat menghadap kiblat, subhanallah. Begitu saya salam, ini pengalaman pribadi, begitu saya salam, saya belajar dengan dia setengah jam buku itu saya fahami. Setengah jam buku itu saya faham. Bahkan saya hafal hal-hal yang tidak saya hafal sebelumnya yang sudah mungkin 6 jam saya belajar. Gitu kan? Subhanallah. Saya jadikan patokan, ternyata memang dosa bisa jadi penghambat itu. Maka makin pekah, makin dekat dengan Allah sementara, maka makin berpengaruh kehusyuan tentunya.